daunnya berbentuk oval, ujung daunnya meruncing, dan tanaman ini memiliki bunga berukuran kecil berwarna putih kekuningan. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. It's clear to see from up here, the world seems small. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Tumbuhan ini memiliki aroma daun yang sangat khas, tetapi sedikit memberikan rasa pahit. Daunnya berbentuk oval, ujung daunnya meruncing, dan tanaman ini memiliki bunga berukuran kecil berwarna putih kekuningan. Tanaman yang sudah sejak lama digunakan sebagai salah satu pengobatan tradisional ini memiliki nama ilmiah Muraya Koenigii, lebih umum dikenal dengan nama daun kari. Selain mempunyai bunga yang cantik, tanaman ini juga memiliki buah kecil berwarna ungu ketika buah tersebut sudah matang. Bagian dari tanaman ini yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pengobatan tradisional adalah bagian daunnya. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam daun kari adalah zat besi, kalsium, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, fosfor, serat, protein, beta-karoten, zinc, dan berbagai macam nutrisi lainnya. Selain itu, daun kari juga mengandung beberapa zat antioksidan seperti kariopilene, murayanol, linalool, dan alfa-finene. Berdasarkan kandungan nutrisi tersebut, maka daun kari memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Apa saja manfaat daun kari untuk kesehatan? Manfaat yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Teman-teman tahu jantung adalah organ vital yang harus dijaga fungsi dan kesehatannya, teman-teman. Karena jantung mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu untuk mendistribusikan atau memompa darah ke seluruh tubuh, teman-teman. Kandungan beberapa zat aktif yang terdapat dalam daun kari berdasarkan sebuah riset mempunyai peranan penting dalam menurunkan kadar kolesterol jahat dan kadar trigliserid, teman-teman. Dengan terkontrolnya kadar kolesterol dalam darah dan kadar trigliserid, sehingga resiko terbentuknya plak akan menurun atau berkurang, sehingga aliran darah ke jantung akan semakin membaik. Caranya, siapkan 10 helai daun kari, teman-teman, lalu dibersihkan. Siapkan satu ruas jahe lalu dikeprek, rebus dengan 3 gelas air sampai mendidih. Lalu disaring, teman-teman. Tunggu sampai hangat, boleh tambahkan madu secukupnya, minum 2 kali sehari 1 gelas. Manfaat berikutnya untuk mengontrol kadar gula darah. Meningkatnya kadar gula dalam darah dapat menimbulkan berbagai gangguan atau bahkan kerusakan daripada fungsi organ-organ tubuh. Misalnya nefropati diabetik, kerusakan organ ginjal, dan neuropati diabetik, kerusakan saraf, bahkan dapat menimbulkan kerusakan jantung, teman-teman. Zinc, zat aktif yang terkandung dalam daun kari
dipercaya mempunyai peranan penting dalam menurunkan kadar gula darah. Zinc yang terkandung dalam daun kari adalah zat penting dalam metabolisme insulin. Teman-teman tahu fungsi insulin ya, untuk mengubah kadar glukosa menjadi energi. Caranya, siapkan 10 helai daun kari, lalu dibersihkan. Siapkan 1 ruas jahe, lalu digeprek teman-teman. Rebus kedua bahan tersebut dengan 3 gelas air sampai mendidih, lalu disaring. Tunggu sampai hangat, tambahkan madu secukupnya, minum 2 kali sehari, 1 gelas. Lalu manfaat berikutnya, membantu proses penyembuhan luka. Luka adalah terputusnya kontinuitas suatu jaringan oleh karena adanya cedera atau pembedahan. Kandungan beberapa zat antioksidan yang terdapat dalam daun kari seperti alkaloid karbazol mampu membantu mempercepat proses penyembuhan luka dengan cara merangsang aliran darah dan merangsang pertumbuhan sel-sel baru, teman-teman. Caranya, siapkan beberapa helai daun kari, kurang lebih segenggam teman-teman, lalu dibersihkan. Tumbuk daun kari sampai halus, tambahkan air hangat, sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga terbentuknya pasta. Setelah itu oleskan pada bagian luka, lalu didiamkan beberapa saat, lalu dibersihkan teman-teman. Manfaat berikutnya, meningkatkan imunitas tubuh. Imunitas tubuh atau kekebalan tubuh adalah suatu sistem pertahanan tubuh yang berfungsi dalam melawan infeksi yang dapat mengancam kesehatan. Infeksi tersebut dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri, teman-teman. Di masa seperti sekarang ini, meningkatkan imunitas tubuh merupakan suatu keharusan, teman-teman ya, karena dengan kondisi yang masih wabah pandemi yang belum selesai, lalu cuaca juga masih belum stabil, teman-teman. Jadi meningkatkan imunitas tubuh merupakan suatu kewajiban, teman-teman. Kandungan beberapa zat antioksidan yang terdapat dalam daun kari bermanfaat dalam menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh dengan menetralkan dan mengikat zat-zat radikal bebas. Caranya, siapkan 10 helai daun kari, teman-teman, lalu dibersihkan. Lalu siapkan juga 1 ruas jahe, lalu digeprek. Rebus kedua bahan tersebut dengan 3 gelas air sampai mendidih, lalu disaring, teman-teman. Tunggu sampai hangat, tambahkan madu secukupnya, minum 2 kali sehari, 1 gelas. Demikian informasi mengenai manfaat daun kari buat teman-teman semua. Daun kari juga bisa digunakan dalam berbagai macam masakan, teman-teman ya, terutama masakan-masakan yang menggunakan bumbu-bumbu kari agar memperkuat rasa daripada kari tersebut, teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya, lalu bantu saya kembangkan channel ini, channel yang sangat sederhana ini, teman-teman. Channel Dr. Ferry TV, agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua, dan yang terpenting informasi ini bisa menolong dan membantu teman-teman semua terutama dalam bidang kesehatan. Caranya cukup mudah, hanya dengan menekan tombol subscribe. Teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, kita boleh sharing, diskusi, bertanya teman-teman, dan teman-teman juga boleh request. Dan saya juga akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik atau solusi yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman selalu akan mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini, teman-teman. Lalu di-share sebanyak-banyaknya sehingga teman-teman kita juga boleh menonton video ini dan mereka boleh merasakan manfaatnya setelah mereka menonton video ini. Terima kasih teman-teman, tetap setia. Tonton terus Dr. Ferry TV, karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat.